Kamera rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Oppo. Di sini saya menggunakan HP Oppo A37. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak, jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, langsung saja. Pertama-tama matikan HP-nya dulu. Kalau HP-nya udah dimatikan, tekan tombol power, terus tekan juga tombol yang buat ngecilin volume. Ditekan secara bersamaan, ditekan yang lama teman-teman. Kalau udah muncul seperti ini, pilih bahasa Inggris. Terus kalian pilih wipe data. Terus wipe data, cap SMS, kontak, dan foto. Klik OK. Oke, sukses. Selanjutnya kalian pilih reboot. Klik OK. Ditunggu teman-teman. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.